Kemungkinan Angie Baskoro bertemu Bilqis sang anak harus berjuang penuhi syarat ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Pernikahan Ayu Ting Ting dengan Angie Baskoro pada 2003 selalu sempat membuat publik geger. Bagaimana tidak? Belum genap sebelum menikah, rumah tangga Ayu Ting Ting dan Angie Baskoro dikabarkan retak. Kabarnya, Ayu Ting Ting ditalak selang 20 hari setelah resmi menjadi istri Angie Baskoro. Saat hamil Bilqis, Ayu Ting Ting berjuang sendirian tanpa kehadiran Angie Baskoro. Karena itu, pelantun Sambalado ini sempat menyimpan dendam dan menutup pintu bagi Angie Baskoro. Ia bahkan sempat tak mengizinkan Angie Baskoro bertemu dengan sang buah hati. Kendati demikian, Ayu Ting Ting tampaknya mulai melunak. Canda anak satu ini mengaku akan mengizinkan Angie Baskoro bila suatu saat ingin bertemu dengan putri semata wayangnya. Hal itu sempat diungkapkan Ayu Ting Ting dalam tayangan YouTube Melanie Ricardo yang diunggah 17 Juli 2017. Kalau one day, nanti papanya Bilqis dateng dan pengen ketemu Bilqis, lu ngizinin gak? Tanya Melanie. Kalau gue baru ngomong nih ya di sini, gue akan mengizinkan. Karena jujur, hati gue udah gak ada dendam, gak ada sakit hati, ujar Ayu. Namun, Ayu Ting Ting menyebut kedua orang tuanya masih belum ikhlas dengan perlakuan Angie Baskoro. Kecuali orang tua gue, orang tua beda Kak Mel, imbuhnya. Walaupun demikian, Ayu Ting Ting tak lantas memberikan izin begitu saja. Ia menjatuhkan syarat khusus kepada Angie Baskoro bila ingin menemui sang anak. Kalaupun nanti dia pengen ketemu anak gue. Anak gue pengen ketemu, tapi jangan dibawa ya. Gue nya tetap ada di situ, gue akan mengizinkan. Asal satu, dia mesti nggak bawa infotainment dan lain-lain, tegasnya. Sekali lagi, Melanie Ricardo meminta keyakinan Ayu Ting Ting. Tapi one day kalau misalnya papanya Bilqis mau ketemu, Ayu dengan senang hati, asal Ayu ada di situ, oke boleh, tanya Melanie. Iya, asal dia benar-benar, kita kan sama-sama dewasa. Temui aja lah, minta maaf dan lain-lain. Pengen ketemu dong sama anak gue? Oke, gak perlu pakai media, bawa-bawa kamera ya, jelas Ayu Ting Ting.